Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicola Surya Dewanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek double track dan proyek elevated rail Joglo. Ini saya mengupdatekannya ya sekilas sajalah di mana nih, selatan perlintasan Joglo. Untuk saat ini tanggal 5 Juni 2022 sudah dilakukan land clearing, nggak salah, pokoknya pertahanan jalur yang sebelah mana nih, sebelah kanannya rel dari arah Solo Balapan untuk dijadikan jalur gantinya. Nah, untuk di utara JPL Joglo sana tuh sudah dipasangi rel, sebentar lagi sini juga dipasangi rel. Coba saya lihat ke itu sebentar lagi tuh pos perlintasan Joglo dipindah ke ntar ini saya sebentar saya ini kelihatan loh. Itu yang atap biru itu yang ada segitiganya, bentar mana bisa saya tunjuk ntar. Nah ini di atas itu pindah situ, jadi yang lama itu nanti dihancurkan untuk dijadikan rel ganda. Coba saya lihatkan dari sisi sebelah sana. Ini ya ribet sih, update gini perlu diam-diam cuy. Ini lihat dari sini. Mungkin kapan ya? 2 minggu, pokoknya bulan ini nanti tuh sudah jadi tuh rel gandanya. Jadi rel yang lama ini kan buat lintas biasa tuh. Biasanya lewat sini kereta. Nanti sementara pindah ke sebelah sananya, sebelah sampingnya. Sini nanti diratakan untuk dibuat elevated trailnya. Yaitu PJL-nya nutup itu. Spor apa ini? Harusnya bias sih. Bias kan? Sekalian hunting aja lah. Kalau nggak salah bias dari Solo Balapan ke Adi Sumarmo. Mana yang bagus? Saya sini aja lah. Jadi nanti mungkin saya akan lebih banyak mengabadikan pos JPL-nya sebelum nanti dihancurkan beneran. Itu kan simbolnya Joglo kan ya dari posnya itu. Apa dari bandara ya? Lupa saya udah lama nggak hunting pagi-pagi seperti ini. Saya Solo tinggal tadi. Apa lagi ya? Nanti kemungkinan selesai tahap satunya itu Desember 2022 kemungkinan selesai. Untuk double tracknya ya sekitar segitulah dari Solo Balapan hingga Kalioso. Nanti yang double track itu dilintas Katipiro Kalioso terlebih dahulu. Untuk Solo Balapan hingga ke Katipiro kan nanti dibuat elevated trail, jadi masih single track. Nah ini kalau saya tebak ini mesti rangkaiannya rangdar harusnya. Rangdar feeder KCJB. Oh, enggak ting. Itu malahan yang baik umpu. Aduh. Ngacer cuy, mungkin 70 km per jam itu. Oh iya, nanti kan kalau misalnya ini udah jadi elevated trail, jadi nanti dari Solo Balapan naik, pas mau masuk ke Cipiro turun, nanti pas belok ke bandara naik lagi. Ya gitu lah, kayaknya seru sih. Apalagi yang diadet
Oh iya, yang di sebelah sana tuh, yang sebelah saya zoom ya. Nah, tuh di sana pokoknya di samping truk sana tuh udah tersedia puluhan bantalan. Bantalan yang ada loh, yang di Solo Balapan tuh. Dikirim ke sini. Nah, sudah tersedia juga rel. Kalau di sini entah, mungkin sebentar lagi juga sudah banyak tumpukan bantalan. Itu truk-truk kelas 3 dan 4 atau kendaraan roda 4 yang golongan 3 atau 4 gitu sebenarnya udah mulai dilarang lewat joglo untuk menghindari kemacetan. Tapi mungkin bertahap sih melarangnya. Jadi nanti kalau udah jadi elevatornya baru boleh lagi. Itu kan contoh kendaraan roda 4 golongan 3 itu. Sebenarnya bisa dilewatkan di jalan IR Sutami. Salah teman-teman, segini dulu video update perkembangan elektrifikasi, update perkembangan elevated trail joglo. Nantikan video saya yang selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti mungkin saya akan updatekan di sana, di perlintasannya sudah banyak perubahan di sana. Mantap.